Halo, apa kabar hari ini? Baik. Ah, ini Tri Angel nih. Tri Angel. Tiga cewek cantik. Cowoknya mana nih? Nggak ada cowoknya ini ya. Menghilang. Ya, menghilang dia. Oke, hari ini kita belajar itu apa namanya? Bercerita cerita tentang Mahabharata. Oke, mulai ya. Mahabharata adalah sebuah cerita dari India. India. Mahabharata dikarang oleh Resi Vyasa. Resi Vyasa atau Bhagawan Vyasa. Oke. Mahabharata. Dalam Mahabharata, cerita Mahabharata tersebut dibagi menjadi 18 bagian yang disebut dengan 18 parwa. Ya. Coba kerasin lagi dikit. 18 parwa. Oke, kita singkat 18 parwa itu ini. Apa nih? A-S-W-W-U-B-D-K-S-S-S-A-A-M-M-S. Oke. Dimulai dari pertama ya. Dimulai dari pertama, apa itu? A. Adiparwa. S. Sabaparwa. W. Wanaparwa. W. Wirataparwa. Udyoga parwa. Lanjut. Bhisma parwa. Drona parwa. Bagus. Karna parwa. Salya parwa. Sautika parwa. Bagus. Sri parwa. Sri. Sri parwa. Oke, tarik nafas. Tarik nafas, tarik nafas dulu. Dah. Salya. Santi Parwa. Anusasana Parwa. Aswamedika Parwa. Asrama Wasika Parwa. Langsung. Bosana Parwa. Mosala parwa lagi. Mahaprastanika parwa. Lagi satu. Swarga rohana parwa. Oke, coba dulu tarik nafas, tarik nafas nanti. Ini Ibu Ibu liatin di sini ya. Oke, siap. Ayo siap dari sini ulang lagi yuk. Yang ini A, A pertama. Adi parwa. S. Sabaparwa. W. Wanaparwa. W. Wirataparwa. U. Udyogaparwa. B. Bhismaparwa. D. Dronaparwa. K. Karnaparwa. S. Salyaparwa. S. Sautika parwa. Lagi mana dia? Sri parwa, Santi parwa, Anusasana parwa, Aswamedika parwa, Asramawasika parwa, Mosala parwa. Oke, itu gitu ya. Aduh, udah berjuang dah ini. Dah hafal kira-kira? Nah, caranya menghafal itu nanti bikin apa namanya? Singkatannya seperti itu ya. Bikin singkatannya kemudian baru dilihat kan ditulis tuh. Ditulis di kertas kemudian dilihat oh A apa, S apa, W apa gitu ya. Hai. Udah ya segitu ya cukup ya. Cukup ya kan ngafalin itu 18 parwa itu saja ya. Oke, nanti kalau disuruh ngafalin di sekolah jadi bisa. Benar ya? Oke, dah. Makasih.